Klub Bidang Studi atau KBS merupakan salah satu program unggulan MAN IJ Pekalongan. KBS ini bertujuan untuk menciptakan prestasi di bidang akademik, baik itu KSN maupun KSM. Kegiatan ini diisi oleh anak-anak yang memiliki kemampuan lebih di bidangnya masing-masing. Beberapa bidang KBS itu ada matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, ekonomi, astronomi, kebumian, dan informatika. Sebelum anak-anak masuk tim KBS, anak-anak diseleksi oleh guru pembimbing di bidang masing-masing. Karena nanti akan berkaitan bagaimana cara kita menyetarakan suatu reaksi dengan cara bilangan oksidasi dan dengan cara setengah reaksi. Yang kedua, itu nanti kita akan belajar tentang sel elektrokimia, yaitu di mana ada sel volta dan ada sel elektrolisis. Karbohidrat, protein, kemudian lemak, kemudian asam amino, dan dikaitkan dengan strukturnya. Jadi tidak hanya tahu sifat-sifatnya, tapi... Terkait dengan vulkanisme, kita akan mengenal yang namanya intrusi magma dan juga ekstrusi magma. Itu kan cair ya, yang mana magma itu selalu pengen keluar, tapi posisi yang menyusup di lapisan batuan sehingga membentuk kubah. Ini merah ini adalah magma. Dia penyusupannya, dia membentuk kubah ke atas. Ya, itu sekali. Ekstrusi magma. Ya. Jadi lahar itu sebenarnya dia adalah lava, lava yang kemudian dia mengalir. Kemudian setelah anak masuk tim KBS, anak menjalani bimbingan 1 minggu sebanyak 3 kali, dan menjelang pelaksanaan KSN ataupun KSM, anak-anak melakukan pemusatan selama 1 atau 2 minggu. Baik, sekarang kita akan lihat dari gambaran besar sel eukariotik yang berada di tengah yang berwarna ungu. Ada yang tahu ini namanya apa? Silakan angkat tangan, Nahla. Ya. Iya, ini adalah nukleus ini ya. Sel ini ya, di antara yang bilangan bulat ada beberapa, 6, ada short. Iya betul, karena di sini ada ya, ini seperti ini jangkauannya, ini long 2^63 itu sama dengan 10, apa identik ya, atau sama dengan 10^18, sedangkan 2^31 ini adalah 10^9, seperti itu. Oke, lanjut dulu ya, sebelum mungkin nanti ada pertanyaan dari ya. Jadi unsafe ya, itu adalah menandakan bisa minus gitu ya, nilainya itu bisa minus ya, kan tadi ada nilai juga yang harus gitu. Kegiatan ini harapannya dapat berjalan dengan maksimal, tentunya kami berharap dapat meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Jangan lelah, selalu belajar, tetap semangat. Insan Cendekia, Go Fat Win!